guys, welcome back on my channel. Masih bersama aku nih, Nia Utami. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian salah satu tempat yang wajib banget kalian kunjungi kalau lagi pergi ke kota Pemangkat, kampung halaman aku. Jadi letaknya lokasi ini ada di atas kota Pemangkat ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada pemandangannya indah banget. Nah, jadi stay tune terus di video ini ya, karena aku akan liatin ke kalian secara detail pemandangan indah yang ada di Pekong ini. And don't forget to subscribe, like, and comment this video biar aku semangat untuk upload konten terbarunya. Nah, yang ini kalian bisa lihat ada banyak lampion di tempat ini. Padahal tuh sebenarnya tempat ini tuh bisa untuk kalian duduk-duduk gitu loh. Dan ini tempatnya teduh juga gitu. Kalau yang ini ada lukisan di dinding gitu ya, lukisan ikan yang tempatnya itu di dekat tempat kita duduk tadi. Nah, kalau yang ini juga masih di dekat tempat kita duduk-duduk tadi ya. Jadi ini ada beberapa lampion yang warnanya rainbow gitu di dekat pohon ya. Ini belum di arah atas. Nah, kalau yang satu ini adalah tangga untuk menuju ke tempat ibadah mereka biasanya. Oke, sebelum kita naik, kalian bisa lihat ini pemandangan sekitar yang ada di sini. Karena dekat sama gunung, jadi itu banyak pepohonan gitu ya di sekitar sini. Nah, untuk yang lebih detailnya tuh kayak gini. Jadi sebelum kalian naik, kalian mesti lihat ya. Nah, banyak banget pepohonan di sini. Dan kita akan mulai untuk menaiki tangga agar mencapai ke atas. Nah, kalau mau naikin tangga ini emang perlu energi banget ya. Nggak heran warga sekitar di sini biasanya emang kalau jogging itu pasti menaikin tangga ini. Karena ya emang capek sih sebenarnya. Sekalian lihat ini tangganya panjang banget buat menuju ke atas gitu ya. Oke, ini udah setengah jalan ya kayaknya. Masih perlu setengah jalan lagi biar bisa sampai ke atas. Emang butuh perjuangan banget sih. Tapi bagus banget nih buat olahraga kalau kesini. Nah, ini aku udah mau sampai ke puncaknya alias ke atas gitu ya. Kalian bisa lihat kayak gini step by stepnya. Nah, aku udah sampai di atas dan emang pemandangan yang ada di sini tuh salah satunya adalah bunga ini. Ya, ini bukan bunga asli sih, guys, tapi tetap bagus kok kalau kalian mau cari lihat yang estetik gitu ya. Nah, ini indah banget sih pemandangannya. Oke, ini lampion yang ada digantung juga di atas, jadi kayak backgroundnya itu ada sky blue, cantik kan? Yap, kalian bisa lihat pemandangan kampung halaman aku dari atas ini dengan sangat jelas ya. Oke, sekarang aku mau tunjukin ke kalian secara jelas pemandangan dari atas itu kayak gimana. Nah, ini dia ya. Seru banget kan pemandangan yang ada di sini. Kalian bisa lihat ini anginnya juga sepoi-sepoi terasa banget ya. Jadi kalau dari atas tuh emang kelihatan aja sih semuanya. Nah, kayak gini pemandangannya. Kalau yang ini aku coba untuk ngambil angle dari samping. Nah, masih kelihatan sih view-nya itu bagus. Yap. Kalian bisa lihat jelas banget dari atas. Kalian juga bisa selfie bagus di sini ya.
Okay, kayaknya udah cukup lama ya aku berada di atas, jadi saatnya kita pulang sekarang. Nah, kalian bisa lihat ini kalau pemandangan yang kita lihat dari turun ya. Kita dari atas ke bawah gitu. Masih nurunin tangga yang sama kok. Guys, itu dia tadi pemandangan indah yang udah aku tunjukin ke kalian. Jadi kalian jangan lupa untuk datang ke tempat ini ya. Oke, aku rasa itu dulu vlog aku hari ini. Semoga kita bisa ketemu di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.